sekarang kita coba ini mobil Kijang tahun 92. Pada saat mobil ini keluar, saya berumur 4 tahun. Udah. Dan sudah direstorasi sama omnya. Masih responsif banget sih, kalau mau nostalgia sih mobil ini bener banget ya. Nah, kembali lagi bersama saya pengumpul mobil. Kita kali ini bukan mobil rel, bukan mobil hebat, bukan mobil mahal, tapi kita lebih mengulas tentang Indonesia, mobil Indonesia. Ya, inilah salah satunya Kijang yang ternostalgia sama kita. Kebetulan punya Om Aki. Aki. Kebetulan punya Om Aki. Om, jumpa Om. Keren kan? Style-nya aja mantep banget. Style-nya emang sesuai dengan namanya. Sesuai dengan namanya, ya kan? Om, mobil ini basicnya mobil apa, Om? Ini tahun 92, Kijang Super, tapi yang tipe SX. SX? SX itu tipe yang paling tinggi atau tipe? Paling rendah. Oh, yang paling rendah? Iya. Oke. Okay. Biasanya dipakai buat mobil-mobil dinas kantor zaman dulu. Hmm. Makanya kalau nanti kita lihat backlading-nya itu beda sama yang kita lihat umum pada umumnya. Ah. Kalau yang umumnya kan ada bludru gitu ya? Iya. Kalau ini enggak. Dia rata aja? Rata. Dia cuma rata doang. Yang tipe SX, 4 speed. Pokoknya tipe terendah deh. Tapi apa sih, Om, yang bikin Om sampai modifikasi mobil ini sedemikian rupa nih? Karena apa, Om? Biar kita anak-anak muda ini kita tahu kan. Ya waktu awal beli sih ngelihat warna putihnya, terus terang aja. Warna putihnya. Memang Kijang dari yang banyak kan hijau, biru gitu ya. Hijau, biru sama warna coklat. Coklat. Iya kan? Paling banyak itu. Ketahuan lagi kami umurnya nih. Nah, ini putih. Dan kedua masih orsinil, interior orsinil gitu. Pada waktu itu dalam, luar juga orsinil, ya karat-karat lah dulu. Ini soalnya udah pernah repaint. Oh, udah pernah repaint, udah di-repaint juga lah. Makanya bisa sampai sekincong begini sekarang. Ya. Tapi kalau bagian grillnya ini udah bawaannya belum sih, Om? Nah, ini grill lucu nih ceritanya. Makanya nih, saya pengen tanya nih. Ini grill-grill orsinil. Super. Tapi waktu itu gue punya grill Mazda 323, komplit sama grill, sama ininya, fog lamp. Nggak kepake, gue ambil fog lampnya aja. Ya, potong. Potong grill aslinya. Nah, yang ini berikut rumah-rumahnya. Dipindahin. Dipindahin tuh. Oh iya. Makanya ini nggak bolong gini. Ini ada rumahnya, bisa di-style ini. Oh, bisa di-style. Iya. Nah, itu bisa saya disaran modifikasi juga nih. Ini Hella yang bisa dibeli zaman-zaman sekarang lah ya. Masih bisa beli lah ya. Dulu pasang di 323. Kalau kayak ini, mikanya masih klimis banget, jarang ditemuin di mobil tua ya. Masih Koito, Toyota. Koito. Kalau yang sekarang udah pada depo-depo semua. Beba, ya. Benar. Ini Koito, beda kualitasnya. Kelihatan dia bagian coating luarnya itu beda. Ini kalau bagi ini catnya kan putih tapi agak ke hijau, ada birunya dikit gitu ya. Ya, kalau melihat di penangnya sih Nak Besta. Tipenya apa? Kansai Nak Besta. Kansai, catnya Kansai. Kalau Besta warnanya. Kan kejil-kejilan. Oh, makanya pada saat keluarnya beginilah warnanya memang ya. Ya, memang begitu. Gila, klimis banget ya. Ya, semoga aku ada rezeki bisa kebeli mobil ini ya. Iya. Amin. Semoga istiqamah. Ganteng loh. Iya, langsung telepon Om, sikat Om, bawa pulang kita Om mobilnya Om. Ini gua biasa lihat mobil tua enggak pernah ada seneng-senengnya gini, gua lihat langsung sek gua nih. Yang gua suka lagi dari Om itu modifikasinya tuh enggak head-on, bukan arti kata enggak semua diganti ya. Jadi ada do and don'ts-nya, ada yang boleh diganti, ada yang nggak boleh diganti. Modifikasi proper pada zamannya dan sesuai dengan zaman sekarang yang dia modifikasi. Nah, kita buka kap mesinnya deh, jadi biar kita tahu, Om. Saya bukain aja, Om. Ini kalau Recaro-nya nama Recaro apa sih, Om? Orang bilang Recaro Ulos. Recaro Ulos. Batak dong, Medan ya. Medan, benar. Karena kayak Ulos itu tuh. Iya, Ulos. Udah, kayaknya diciptakan buat aku nih mobilnya. Dodo, Jack. Jodoh nih kayaknya nih. Oh, ini udah di chrome lagi, Om. Chrome itu. Supaya mobilnya lebih bersih gitu ya. Oh, ini stiker-stikernya semua bawaannya? Bawaan masih. Masih asli? Masih asli. Masih asli. Ini apa motor wipernya? Ya. Modifikasi di bagian engine apa aja, Om? Engine sih. Jadi biar teman-teman kita bisa belajar juga di daerah kan? Engine nggak ada, nggak diapa-apain kalau bener engine-nya ya. Ha-ha. Tapi kita di
utility-nya aja. Coba apa? Kipas ini nih, extra fan. Extra fan-nya. Extra fan-nya kan kalau yang itu kan suara kenceng banget. Fisco. Fisco. Ya. Ini udah ganti elektrik. Ya. Ini udah ganti elektrik. Punya Mercy W123 itu. Punya Mercy. Ya. Motor AC-nya? Motor AC asli. Motor AC juga masih pakai yang asli. Masih asli. Apa? 15C. 15C. Nah, ini. Jadi masih odolnya masih pakai odol yang jadul nih. Dan nih kalau ini. Model dodol. Kalau sekarang kan udah pakai kayak karet slot ya, gitu. Kalau yang model dulu kan masih pakai dodol begini. Dodol. Iya, kita bilangnya dodol, benar enggak, Om? Benar, dodol. Makanya kombainnya kurang jauh nih kan. Kalau kayaknya YouTuber yang lawas aku doang. Cuma saya dari kecil diajarin sama bapak saya sih main mobil, Om. Oh, gitu. Makanya saya modifikasi-modifikasi gitu gua tahu semua kira-kira lah sedikit. Kayak platinanya udah diganti sama CDI, gitu. Kalau enggak pas nyuci nyalanya nanti susah. Jadi yang harus dikerjain di mobil ini sebenarnya nggak banyak, karena revi setiap mobil tahun ke tahun tuh berubahnya nggak banyak, Om. Ya, perintilannya doang. Kalau mesin sampai sekarang masih awet-awet aja buktinya. 5K. 5K. Meskipun lu sop 7K, 5K juga udah enak. Tadi gua bawa juga enak banget kok. Paling koplingnya di setel dikit, gitu-gitu ya, doang. Betul. Karburatornya dulu nyetingnya di mana, Om? Ini angin di sini. Bensin di sini. Nah, ini AC. Nyeting sendiri, enak-enaknya kita aja. Nah, itu hebatnya tuh. Jadi mobil karburator tuh biasa lu bawa tuh kritik. Lu mau isi bensin setinggi oktannya setinggi apapun, begitu lu buka pasti ada suara tek-tek-tek-tek gitu. Ngelitik ya. Ngelitik. Di mobil ini enggak ada, hilang semua. Enggak tahu kalau diisi Pertamax ya. Pertalite. Nah, ini isi Pertalite. Kalau isi Pertamax kita enggak tahu dia ngelitik atau enggak. Yeah. Nah, kita belum tahu karena kan setelannya setelan Pertalite. Dia karburator, dia fix. Setelannya kompresinya sesuai. Betul. Di mobil ini. Di bagian antenanya juga dipakai yang elektrik. Yang paling saya terkesan tuh adalah di bagian interiornya. Katanya dibuat klimis banget. Ini pakai kaca film enggak, Om? Pakai kaca film 20%. Kaca film 20%. Nah, ini clear. Cara modifikasi buat temen nih. Pakai merek apa nih, Om? Aduh, lupa mereknya. Jadi di Blok M. Nah, kalau teman-teman yang punya kaca film begini, mereknya apa? Coba kontak ke kita. Jadi kalau mobil klasik itu lu udah pakai rekar, lu tempelin stiker begini doang, itu kesannya beda banget. Setuju gak, Om? Setuju. Setuju kan? Ini dong beda banget. Ini harus belajar deh, anak-anak sekarang lu belajar deh. Beda banget. Style-nya. Lu tempel di dalam dong. Kesannya udah langsung, wah. Paling ganteng ya? Iya, ini klasiknya. Klasiknya dapet deh di mobil ini. Kalau karpetnya? Karpet ini gue nemu di Loakan. Ini kan pada zamannya kan, Om, tahun 96-97 ya, kan? Iya, betul. Memang karpet jadul ini. Iya, karpet jadul. Kebanyakan dulu pakai di Panther Miabi, gak salah. Iya, benar. Iya kan? Panther Miabi yang short body. Miabi yang artis, bukan? Hah? Bukan, itu artis Jepang, Om. Tapi juga ini. Nah, ini sesuai pada tahunnya juga, jadi gampang dibersihin. Terus nah, ini yang gue bilang nih. Ini backlighting. Memang ini bukan ganti asli. Aslinya begini ya? Iya. Karena kalau yang tipe SSX, SGX itu, di sini kan di tengah ini kan ada bludru ya? Bludru yang orang bungkus pakai plastik sangkul. Benar. Kalau ini rata semua. Memang semua begini. Ini asli bukan ganti. Nah, even saya sampai kirain tuh ininya semua dicat tau nggak? Tapi kata Om ini asli. Ini yang udah diganti ya, Om ya? Apanya? Ininya. Iya, itu ganti. Ini udah ganti yang baru ya? Ganti baru. Ini ganti baru, sisanya ini. Soalnya ini udah pudar, ini nggak pudar. Iya. Wah, overall keren sih, Om. Nih, lu lihat nih. Tuh, joknya juga kan sewarna itu. Nah, ini jok Recaro yang dipakai juga jok Recaro yang coupe ya, Om ya? Ya, betul. Pakai punya coupe. Di belakang ada soket lighter juga ya, Om ya? Ada, lighter. Lighter, karena zaman dulu orang tuh suka ngerokok di mobil. Ya. Jadi ada lighter di mana-mana. Kalau misalnya udah beli mobil kijang begini, interiornya supaya lega, tadi Om bilang tinggal mundurin aja sedikit. Mundurin. Ya? Bangku belakang dihilangin yang madep-madepan itu. Kayak orang mau ke undangan. Iya, iya, iya. Yang apa tuh? Yang angkot lah ya, kursi angkot. Ya. Kita delete, ini yang mundurin ke belakang. Mundur sedikit, sedikit. Tapi buat barang tetap masih bisa. Iya, buat barang tetap masih bisa. Kalau orang jangan lupa, full ke belakang. Mobil tahun segituan, tahun 80-an, 90-an, Scotlight tuh abadi, wajib. Anjir. Hukum mati ini. Ini wajib. Sama kayak tahun 86, Starlet. Starlet kota kan harus ada Scotlight warna merah. Benar. Nova, nah. 80-an harus ada Scotlight warna merah. Lampu belakang masih Koito juga ya. Si Koito Om, asli. Ini kenapa sih, Om, stiker ini nggak dicek sekalian, Om? Ini aslinya, sama kijang itu asli. Oh, jadi ini gue pernis aja. Oh, pas mau dicek sengaja ditutupin, ditutup, begitu, ditutup, di cutting. Supaya otentiknya masih tetap ada di mobil ini. Eh, gue mau nanya dulu, kenapa sih Toyota tuh selalu ada tulisan ini, full pressure body? Singset lah kalau bahasa kitanya. Singset. Singset tuh artinya apa? Nah, kalau ini gue kurang tahu nih, full pressure body ini artinya apa, Om? Jadi waktu zaman komando tahun 86 ke bawah sebelum super.
itu belum kedap gitu. Oh iya iya iya. Nah, belum pakai karet balon. Ya, makanya berisik. Iya. Nah, kalau yang pas super udah full fresh body. Full press body. Jadi kalau ada stiker ini pasti kedap suaranya ya. Ya, pabrik begitu. Akhirnya gue udah selama 33 tahun gue baru tahu itu apa. Nah kalau yang grandnya, itu kan Toyota original body kecil di sini. Ya. Nah bukan full press body lagi. Oh karena dia dari full press body main ke Toyota original body. Body ya. Itu udah masuk body castingan. Ya. Itu ceritanya lagi. Ilmu lagi. Kalau gue punya mobil ini. Yang mau gue rubah pertama kali apa tau, knalpotnya gue balikin standar. Oh iya. Itu bener. Yang gue risih banget dari tadi. Knalpotnya, bener ya om ya? Knalpotnya gue balikin standar, terus bannya gue tebelin lagi dikit. Udah, itu doang. Kayaknya dia udah mulai berumur kayaknya. Dulu kita anak muda maunya berisik, dia makin ini. Enggak dong, kita sesuaikan dengan tahunnya dong. Oh iya iya iya. Lihat belakangnya masih kempling banget. Subwoofernya gede banget nih om. Ini kalau sekali main, kepala bisa jeder-jeder nih. Ini bisa kayak Nova Build Up. Kenapa om? Joknya bisa kedepanin. Zaman dulu udah pikir. Oh nah, iya. Bener. Nah kalau di bagian velg, mobil ini nggak pakai velg racing segala macam ya om ya? Nggak. Malahan pakai velg kaleng tapi yang modelnya lebih modern, tapi masih ada klasiknya gitu. Ya. Karena pakai punya. Sefiro. Sefiro A31 yang kayak punya mobilnya Regen. Ring 15 ini. Ring 15. Jadi mobil gini kalau misalnya rusak tinggal ke tukang velg, kempeng lagi aja. Udah beres. Kalau baret enggak sakit hati, cek semprot, duprat, jadi. Dan juga dia orisinil, jadi kuat. Ya, Om ya. Kuat. Jadi intinya nih mobil enggak ngerusak asli, kan ada orang coak-coak sasis. Iya. Wah, itu mah gua enggak mau deh. Udah sampai ablos. Nanti begitu lu mau jual nangis, ngomonglah tuh fitment. Gila sampai ban serepnya masih ada lo yang di tengah lo. Ini kebanyakan orang udah ambrol karena ikatannya itu karat ya, semua bener. Pada jatuh. Tapi ini masih ada. Ini gini aja ceritanya, ban serep ini kan tadinya tebal ya. Berhubungan gue pendekin, ini makin ke bawah. Ini gue ganti yang kecil, ban serep Honda. Oh, ban serep Honda yang spare tire-nya. Iya, dia bisa masuk. Tapi punya Sefiro apa? Vario. Belajar banyak banget dari om ya. Nah ini lihat set makernya masih tetap nggak dilupakan. Safety first ya om ya. 90s bener, 90s. Keren. Terima kasih banyak om. Oke. The best. Sama-sama. Semoga saya ada rezeki saya bisa beli mobil ini. Amin. Bawa pulang ke garasi saya. Oke. Teman-teman doakan. Benar-benar ini adalah vlog nostalgia. Sampai di sini saja, kita lanjut lagi ke next vlog. Dadah.